Oke teman-teman, tahu gak sih hari ini tuh kita rencana mau melukis teman-teman. Iya, nah melukis. Dadah. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Akila. Hore! Oke teman-teman, tahu gak sih hari ini tuh kita rencana mau melukis teman-teman. Iya, nah melukis. Dadah! Jadi kita itu pengen melukis yang lagi viral teman-teman, namanya Plaster Unicorn teman-teman. Jadi tuh ini tuh patung-patung gitu teman-teman, ada patung unicorn. Nah nanti tuh kita bakal lukis dia teman-teman kayak gini, yeah. Biar lucu. Nah jadi dia tuh ada kayak gini teman-teman, ada warna-warnanya nih, ada warna pink, warna ungu, terus ini warna apa dek? Biru. Nah ini? Hijau. Ini? Kuning. Putih. Oh betul, ternyata gila udah tahu warna-warna ya teman-teman. Coba kita buka ya, seperti apa ya kira-kira. Tuh, takutnya jatuh. Biasanya kalau nge-review tuh begini dulu nih. Nah gitu nah, udah. Oke, kita buka. Wow, wow, wow. Bisa gak? Bisa. Udah kebuka, kita buka bismillahirrahmanirrahim. Wow, 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 wow. Tunggu, tunggu, sabar. Sabar. Wow, ternyata keren banget teman-teman. Nah, bentuknya nih guys, gitu. Di rambutnya ada apa lagi namanya? Bunga-bunga. Bunga-bunga. Oke, nah, betul. Di matanya lucu. Mukanya terus ini ada ininya Pak, eyelinernya ya. Ada bulu mata ya? Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, selanjutnya kita bakal tunggu buka sama pewarnanya ini teman-teman. Oh, ternyata kuasnya cuma satu, Dek. Tuh. Cuma satu loh kuasnya, ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, Akil aja dulu yang menggambar ya. Iya. Wow, ternyata warnanya beneran sama kayak di gambar tadi teman-teman. Ada 6 warna nih teman-teman. Nah, kayaknya lucu banget warnanya ya. Iya. Ini soalnya warna-warna pastel gitu teman-teman. Sini Akila aja yang gambar. Iya, papa yang di sini, Akila yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita buka satu-satu teman-teman. Wih, bagus banget warnanya, Dek. Wah. Berarti kita harus sediain air nih, Dek. Jadi kalau misalkan habis pakai warna-warna ini bisa cuci lagi kuasnya kan? Biasanya kayak gitu di pasar malam. Nah, teman-teman, ini udah ada airnya nih, teman-teman. Kita basahin dua. Enggak usah dibasahin, langsung aja nanti kalau mau ganti warna baru kita basahin. Oke. Oh, Akila mau warna pink dulu, teman-teman. Ayo kita lihat. Oh, ternyata di sini, teman-teman, di rambutnya. Wow, tuh. Dia tuh lucu sekali, teman-teman. Lucu banget warnanya loh. Sekarang ganti lagi airnya teman-teman. Akila mau warna ungu lagi nih teman-teman. Paps Akila yakin nih pasti Akila lucu banget nih gambarnya nih teman-teman, warna-warna yang ditempel di kuda poninya tuh. Kita lihat tuh teman-teman. Akila bisa loh gambarnya teman-teman. Terus ganti warna. Oke. Apa? Tanduknya harusnya itu warna-warni loh tanduknya, Dek. Iya. Benar enggak? Iya. Dia mau ujungnya warna ungu dulu nih teman-teman. Mending tanduknya papa aja ya? Enggak. Akil aja ya? Iya. Padahal mah paksa gila pengen nyobain juga teman-teman. Tapi ini gak apa-apa lah, akhirnya pengen sendiri teman-teman. Akhirnya kan lebih jago menggambar. Wede, lebih jago menggambar. Oke, kita lihat aja hasilnya teman-teman. Apakah beneran akhirnya jago nih menggambarnya? Ngeri. Wah, dia muter nih cari tanya teman-teman. Padahal mah papa mau tanduknya nih biar lucu nih di warna-warnanya. Akhirnya aja biar bagus banget. Nah, Akila mau warna apa lagi nih? Biru. Oh, Akila mau warna biru teman-teman. Oke, kita lihat. Wow, di warna ini teman-teman. Ternyata begitu caranya ya. Habis ngasih warna pink terus dikasih warna biru lagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya mau ke warna pink atau warna biru sih? Kenapa jadi warna pinknya ditiban semua teman-teman? Tuh dia sudah mencoba untuk meniban semua warna pinknya teman-teman. Akila mau ambil warna apa lagi nih? Warna kuning teman-teman. Kita lihat dia mau ngasih warna kuning teman-teman. Oke. Oh jadi begitu ya. Dia lagi konsentrasi banget. Sambil ngomong dong. Orang tuh lagi gambar sambil ngomong. Iya ya, lupa maaf. Aduh guys. Serius banget. Biar bagus ini gambarannya. Iya tapi ngomong dong. Jangan kaku gitu dong. Malu maaf, dong. Maaf. Rugi dong.
Apalagi tuh yang mau digambar, ambil warna putih. Nah, dia mau ngambil warna putih, teman-teman. Padahal mah ini patungnya warna putih loh. Jadi nggak kelihatan nih. Oh, dia mencoba untuk menghapus warna yang salah itu, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, udah semuanya tuh warna putih jadinya, teman-teman. Oh. Nah, sekarang rambutnya warna kuning. Kenapa sih dikasih warna kuning? Emang warna kuning ya rambutnya kuda poni? Warna-warni. Wah, lucu banget tuh, teman-teman tuh. Dikasih warna kuning nih rambutnya, teman-teman. Tuh, dia ngasih warna kuning lagi, teman-teman. Awas kena warna ungunya. Awas kena. Aduh. Warna pink, teman-teman. Nah, oh, rambut belakangnya lagi, teman-teman. Aduh, lucu banget sih ini pasti. Iyalah, emang lucu. Kan aku bisa menggambar gitu. Iya ya. Kita lihat akilanya ngasih warna apa lagi nih nanti, teman-teman. Wah, warna ungu loh, teman-teman. Bakal bagus ya warna ungu. Kita lihat nih, teman-teman. Nah, lah nanti badannya itu warna apa, Dek? Rencananya? Kira badannya warna apa ya, teman-teman? Akhirnya juga sampai bingung loh tuh. Pikirin kira-kira warna badannya apa ya. Udahlah, gambar rambutnya dulu deh. Biar nggak pusing, biar nggak bingung, nggak usah dipikirin. Kita lihat dulu nih, teman-teman. Oh, udah juga dari sampingnya nih. Ini nih, belum dikasih. Mau kasih apa nih? Iya, nanti. Bunganya. Biar lucu gitu loh. Warna hijau ternyata, teman-teman. Gantian lagi dong gambarnya dong. Papa juga mau nyobain. Tunggu ya, rambutnya ini diselesain dulu. Wow, mawarnya juga udah digambar. Ih, jadi kelihatan lucu gitu ya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Lucu banget rambutnya dia. Colorful gitu, teman-teman. Diratain dong semuanya biar bagus. Jadi kayaknya ini memang seru banget ini gambar kayak gini, teman-teman. Kalian wajib beli nih, teman-teman. Soalnya Opsakil aja pengen banget cobain, tapi dikasih izin sama Kila. Aduh, sedih banget nih. Wow, ternyata Papsa Kila dikasih, teman-teman. Waktunya Papsa Kila mau nyobain juga nih, teman-teman. Kita mau nyoba di... Oh, ini poninya mau kita kasih warna pink aja ya kali ya? Poni. Ini nih poninya. Ini poni juga nih, Dek. Iya. Kita kasih nih poni nih, teman-teman. Tuh, kita kasih biar lucu nih, teman-teman. Jadi bagus loh, teman-teman. Kita kasih lagi ini bunganya biar kelihatan dia bunganya nih warna kuning. Tadi kan udah dikasih warna hijau. Tapi biar bagus, biar beda deh. Hati-hati. Wow, lihat nih hasilnya nih, teman-teman. Udah kelihatan banget, lucu kan. Nah, kita mau gambar ekornya warna apa lagi nih? Tuh. Pink. Dia mau warna pink, teman-teman, ekornya nih. Warna-warni dong ya. Warna kuning juga ada nih nanti ya. Okay. Kita mau ngambil warna biru nih, teman-teman. Soalnya Kila pengennya warna biru di sini. Nah, alisnya warna apa nih ya? Ini nih. Coklat yang tuh. Kila mau memberikan alisnya warna pink, teman-teman. Ih, lucu banget loh warna pink ternyata. Nah, sekarang dia ngasih warna ke pipinya, teman-teman. Nih, kasih ke pipinya biar lucu katanya. Ada blush on-nya gitu, teman-teman. Mending yang badannya ini warna pink aja, Dek. Mau nggak? Oke, kita coba warnain badannya. Kira pengen warna pink, teman-teman. Tuh, kita coba ya. Ah, tunggu. Ada yang Akila pengen lagi. Apa tuh? Oh, sepatunya, teman-teman. Nanti badannya kita bisa kasih warna pink juga. Tapi warna pinknya tuh pink-pink. Nggak terlalu terang gitu, teman-teman. Jadi kayak pinknya tuh pudar, teman-teman. Oke. Nih, kakinya udah mau jadi nih, teman-teman. Ih, lucu banget nih, teman-teman. Tuh. Coba gantian ya, papa lagi ya. Badannya warna pink kan? Putih aja, terus tangannya warna ungu. Iya. Oke, warna ungu tangannya, teman-teman. Mudah-mudahan cocok ya, teman-teman ya. Soalnya kita baru pertama kali nih ngelukis, teman-teman. Emang iya? Kan udah pernah Kila. Nih. Oh iya, Kila pernah ngelukis itu, teman-teman. Yuhu, wow, ternyata tangannya begitu, teman-teman. Badannya enggak usah. Begini nih. Bagus gak? Bagus. Bagus gak, teman-teman? Ini pink aja kali ya? Jangan. Ini. Iya, harusnya ini juga jangan kali, Pak. Warna apa dong? Ah! Wow, bagaimana kalau kita bikin pelangi begini aja nih, Dek? Kita coba ya, Dek. Ini aja nih lucu. Oke, kita coba ya kuning. Kita coba kuning ya. Zat. Terus warna hijau. Oke, warna biru. Ini main cepat nih kita, Dek. Biar kita bisa mendapatkan warna yang kayak Papa, itu. Papa, bukan gitu juga kali. Lihat dong itu. Soalnya Papsa Kila terinspirasi banget sama boneka ini, teman-teman. Gradasinya itu harus pas ini nih. Ini campur-campur. Iya, kecampur-campur. Mudah-mudahan ini kita berhasil ya, teman-teman ya. Soalnya kita nggak pernah nih. Oh.
Ih, kayak abu-abu. Enggak dong, lihat dong tuh. Jadi lucu enggak tuh teman-teman? Nah. Akhirnya teman-teman, dia sampai mirip ini teman-teman. Mukanya coba lihat. Juga. Aduh. Aduh, masih lengket teman-teman, masih basah. Ada kemiripan enggak tuh? Tuh, tuh, tuh. Enggak usah kali mukanya. Gimana menurut kalian, bagus enggak nih kuda poninya? Mana sini tadi? Bagus enggak sini? Temu dikasih putih. Dong. Sini aku angkatin. Nah. Jadi Akila gambarnya di sini nih teman-teman, pipinya tuh. Wow. Nah, dan hasilnya seperti ini deh teman-teman. Tada! Lihat tuh belakangnya. Terus sampingnya tuh. Bagus gak nih? Nah, ini kita tuh terinspirasi sama boneka ini teman-teman tuh. Lucu enggak? Beda, Pak. Hah? Beda. Ini biru tua, ini biru muda. Enggak, gini aja deh kita tanya sama teman-temannya yang lagi nonton. Kira-kira bagus gak nih dari 1 sampai angka 10 kira-kira? Ini kalian kasih di angka berapa teman-teman? Silakan komen di bawah ya teman-teman. Oke, oke, oke. Kayaknya cukup sekian dulu ya sampai di sini. Soalnya dari tadi kita nih gambarnya nih akhirnya baru kelar juga nih teman-teman. Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton kita sampai di sini. Semoga kalian semua terhibur teman-teman. Kalau gitu teman-teman udah dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Akila. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah. Bye-bye.